Bomba. Kenapa, Pak? Kenapa emang, Pak? Raja apa? Raja apa, Pak? Cipkon, Pak. Cipkon nggak ada pelangnya, Pak? Pelangnya nggak ada ya, Pak? Loh, pelangnya di depan, harusnya raja di depan, Pak. Depan lu. Enggak, pelangnya depan kan, pelangnya. Pelangnya di depan kan, Pak? Enggak. Komandannya mana, Pak? Mana? Komandannya mana? Perwiranya? Ada di depan, ya. Silakan ke komandan saya di depan, ya. Ada tadi juga saya kan? Iya, mau ngadep ke komandan saya di depan, ya, sana, ya. Mana komandannya? Di depan sana, ya. Namanya siapa, Pak? Hah? Namanya siapa? Nama saya Pak Dedi, ya. Enggak, itu. Nama itu. Komandan saya ada di depan, ya. Kamu usah ke depan, ya. Perwiranya siapa? Iya, ada di depan sana. Nama itu. Komandan saya ada di depan, ya. Kamu usah ke depan, ya. Perwiranya siapa? Iya, ada di depan sana. Gajah Adi ditangkap kita ini. Gajah Adi. Perwiranya mana, Pak? Mana, Pak? Sana, Pak. Ya, siap. Sana, Pak. Kita nyari perwiranya dulu nih. Pelangnya nggak ada ini. Nggak ada pelangnya, mana? Mana nggak ada perwiranya? Katanya depan. Apa masih ini orang ini? Di sana mana yang masih orang ini? Gak ada bang ya. Perwiranya depan mana ya, Pak? Perwiranya mana ya, Pak? Di situ. Makasih, Pak. Masa radio yang ada, nggak ada pelangnya, cemana? Cajet, nggak ada pelangnya. Ya kita ada yang bodoh-bodoh ya kan? Aduh, lah narar di sini. Bodoh ini nih kayak gini. Maaf, Pak, perwiranya mana, Pak? Itu depan. Depan mana, Pak? Itu depan. Bapak sebagai penanggung jawab? Iya, kenapa, Pak? Bapak Bribda ya, Pak? Iya. Bukan. Ibda ya, Pak? Ibda. Lulusan Akpol bukan, Pak? Iya, iya. Kenapa? Itu kenapa nggak ada pelangnya, Pak? Ini pelang ini. Ini belum maju dia. Nggak bisa gitu, Pak. Di sana juga nggak ada pelangnya. Saya tadi berhentiin sana. Saya diberhentiin. Saya tanya mana pelangnya. Saya disuruh pergi. Ya nggak boleh gitu. Iya. Kalau misalnya saya diberhentiin, ya minta surat-surat. Bukannya suruh pergi. Benar nggak, Pak? Iya, benar nggak? Bapak lulusan Akpol bukan, ya? Enggak, SIP. Brigadir, ya? Iya, terima kasih atas sarannya, Bos. Ya. Enggak, ini soalnya ya, kan saya bingungnya di sana enggak ada plang, di sini ada plang. Ada. Iya, tapi kan di sini ya, bukan di depan. Harusnya biasa, kan di depan, Pak. Iya, biasa kan ada apa? Yang plang-plang kan sok lari-lari, ya. Iya sih. Ya, masalahnya ya, kalau ditaruh di depan pasti muter balik semua. Ya, iya, itu makanya. Sok itu. Berarti Bapak penanggung jawab, ya? Iya. Selaku ini kasat lantas nggak turun ya, Pak? Enggak, kanit kita kan patroli. Bapak Arman nggak turun? Enggak, kasat saya kasih. Jadi tegasikan. Iya, Pak. Masih, ya, Pak, ya. Ya, okay. Soalnya saya tadi diberhentiin. Ya. Cuma saya bilang kenapa saya berhentiin. Saya bilang gitu kan. Kalau saya disuruh pergi. Kan saya juga nggak enak. Harusnya kan surat-suratnya mana? Saya kasih surat-suratnya. Orang nggak minta. Benar nggak, Pak? Iya. Okay. Makasih, Pak, ya. Mau kemana, Nak?
Saya mau pulang ke Dengklok. Tadi kan berhenti di sono, baru pulang dari bandara. Udah lewat sini aja. Lonara itu, Pak. Lewat sana, sono, lewat sono. Lewat sono, Pak. Lonara ya. Itu, Pak. Udah lewat sini aja. Lonara itu, Pak. Lewat sana, sono, lewat sono. Lewat sono, Pak. Lonara itu, Pak. Jadi itulah video dari saya tadi, itu tanpa unsur kesengajaan, tanpa ada unsur kesengajaan, karena itu saya tadi kebetulan pulang dari bandara, ini masih pagi ya, pulang dari bandara langsung pulang ke Rengas Dengklok, ketemu Rajia. Sangat lucu memang Rajianya seperti itu, tapi apa boleh buat. Ini untuk bahan evaluasi kedepannya, bagaimana supaya memperbaiki citra di kepolisian, termasuk mentaati aturan-aturan yang berlaku dalam undang-undang. Logikanya begini, bagaimana masyarakat ini mematuhi aturan yang diterapkan oleh undang-undang dan petugas, kalau tidak petugas sendiri pun tidak mematuhi aturan. Contohnya tadi pelang rajinya tadi, itu jelas-jelas menyalahi aturan. Berhentiin saya tapi tidak minta surat-surat saya, itu jelas menyalahi aturan. Bagaimana kalau saya ini memang bodong motornya? Nggak jadi dong ditangkap. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Apabila memang saya salah, mohon evaluasinya di bawah kolom komentar. Mohon evaluasi, mohon masukannya juga. Kalau saya memang salah, saya siap bertanggung jawab, baik itu hukum pidana pun perdata. Saya akan publish video ini, dan saya tidak akan hapus. Saya bertanggung jawab atas video ini, tidak seperti video sebelumnya. Saya harus hapus video sebelumnya karena ada unsur pungli. Tapi kali ini saya tidak akan hapus. Ini sebagai bahan evaluasi, baik itu di tubuh Polri agar lebih baik ke depannya. Itu memang masalah sepele, tapi sangat lucu sekali bagi saya. Juga terkait juga terhadap Dishub, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Apabila teman-teman menyukai video ini, silakan tekan tombol like, tekan tombol subscribe apabila ingin menantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.